Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Mulai dari lampungpost.co, lampungpost.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Bang Aan, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampungpost.co. Di antaranya, 9 penimbun solar ditetapkan tersangka. Selanjutnya, polisi tahan 5 pelajar karena bawa senjata tajam. Selanjutnya, pencuri bobol minimarket dan mesin ATM. Berita yang keempat, tidak semua parpol miliki pengurus di 15 kabupaten kota. Dan terakhir, ceceran limbah minyak masih dijumpai di Pantai Labuhan Maringgai. Oke, ini salah satu yang kemarin juga cukup disorot ya di media sosial, 9 penimbun solar ditetapkan tersangka. Ya, 9 penimbun solar ini dalam 2 penangkapan ya. Jadi mereka memang di saat-saat BBM naik, harga BBM naik termasuk solar, mereka nimbun memodifikasi mobil. Tapi ini cara lama lah sebenarnya gitu loh. Cara lama yang memodifikasi tangki kendaraan besar, mereka balik apa namanya membeli di beberapa SPBU balik lagi. Dan ini memang salah satunya kemarin diduga pengecor SPBU-nya yang ikut bermain gitu ya. Tapi kalau memang mereka mengambil di beberapa SPBU itu tidak termasuk pengecor, pasti juga pengecornya juga kalau berapa orang beli ya dia layani gitu. Tapi memang sekarang tugas polisi adalah tidak hanya sampai sini gitu loh. Jangan hanya bangga dengan menangkap 6 orang ini gitu loh. Dalangnya siapa kan gitu ya. Pemodalnya siapa kan gitu. Jangan sampai udah gitu juga jangan yang hanya yang nimbun aja. Ada banyak solar-solar lain yang sebenarnya bisa diungkap gitu. Ya, karena kalau misalnya kita hanya tuntaskan kepada eksekutor di lapangan saja, ya kasus ini kalau otaknya masih berkeliaran, betul, masih akan sering terjadi. Oke, kali ini kita akan membahas yang ada di lampungpost.id. 5 trending topik diantaranya, gerak cepat tangkal inflasi. Selanjutnya, 9 penimbun BBM Lampung bakal dipenjara 6 tahun. Berita yang ketiga, 50 juta jiwa selamat. Selanjutnya juga, mahasiswa sampaikan 5 tuntutan, dan yang terakhir Lampung terbebas dari 10 besar kasus baru COVID-19. Oke, ini ada salah satu hal yang menjadi sorotan buat semua orang ya. Inflasi ini memang langsung diprediksi setelah BBM naik. Oke. Ya, tentu ada inflasi. Nanti pasti ada harga-harga akan akan naik gitu ya. Okay. Nah, artinya sekarang upaya pemerintah adalah untuk menahan agar inflasi itu tidak terjadi. Salah satunya dengan misalnya kemarin ada bansos, menganggarkan dana pendamping dari BLT BBM yang dari pemerintah pusat gitu, pemerintah daerah menganggarkan dengan dana pendampingnya itu bansos. Kemudian juga menggelar pasar murah itu. Tapi sampai mana kekuatan anggaran pemerintah untuk memberikan bansos, BLT dan pasar murah ini, ya apakah mempengaruhi nanti juga apa tingkat kesejahteraan masyarakat? Ya tentu bisa kita lihat nanti gitu. Tapi sekarang memang inilah upaya tangkal inflasi, bisa atau tidak, tapi ini upayanya gitu. Iya. Yang kemudian masih tetap BBM. Yes. BBM ini 6 orang ini dipenjara 6 tahun. Bakal dipenjara 6 tahun tuntutannya. Okay. Tapi kan belum tentu gitu ya. Bisa lebih lama lagi atau bisa lebih kurang. Ya, karena karena itu kan gimana hakimnya kayaknya. Nah, kemudian ada di halaman ragam itu ada mahasiswa sampaikan 5 tuntutan demo. Kemarin demo tolak kenaikan BBM. Iya, dan demonya juga cukup sering ya, Bang. Betul. Sering dan sekarang sudah mulai di berbagai daerah ya. Okay. Di Lampung juga termasuk di Lampung juga Bandar Lampung, Pringsewu, Metro itu kemarin sudah mulai mahasiswa-mahasiswa pada demo gitu loh. Pokoknya di tempat-tempat di mana banyak perguruan tinggi mereka akan demo gitu. Okay. Nah itu, kemudian Lampung terbebas dari 10 besar kasus baru COVID. COVID-19 ini memang mudah-mudahan segera tuntas lah gitu. Amin, oke. Dan semoga tentunya kita semakin sehat juga. Nah, kali ini kita akan membahas yang ada di Lampung Post, maksud kami di Radio Sai 100 FM, berita tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. 5 trending topik diantaranya, buktikan masih eksis, Ungu rilis album baru. Selanjutnya, Justin Bieber umumkan rehat dari tour konser di Jakarta, terancam batal. Berita yang ketiga, kerjasama dengan Netflix, Sandiaga Uno ingin serial Indonesia tak kalah dari drama Korea.
Korea. Selanjutnya Bayuska kerayakan kegalauan hidup lewat film Lara Ati. Dan yang terakhir penggemar penasaran nantikan album baru dari Stray Kids. Oke, ini tuh salah satu musisi Indonesia. Grup band ya. Grup band. Ungu ya. Ungu. Yeah. Dia mulai merilis album baru. Wow. Memang apa namanya, walaupun lagu-lagunya lagu-lagu lawas mereka. Betul. Dikemas lagi seperti apa, nanti arrangementnya mungkin juga diperbaharui. Mm-hmm. Mereka keluar album baru ini menjadi bukti mereka bahwa mereka masih eksis. Wow. Gitu ya. Sama seperti grup-grup lain sebenarnya. Mm-hmm. Dulu kemarin ada Dewa ya. Uh-huh. Kemudian ada Coklat. Yeah. Ya betul. Kemudian ada beberapa juga. Mm-hmm. Kemarin grup-grup yang sempat apa karena pandemi dia turun, akhirnya naik lagi. Wow. Nah yang kedua ini tentang Menparekraf. Yeah. Kerjasama sama Netflix ya. Itu dia berharap Netflix ini kan memang sekarang orang pasti apa namanya film-film Korea, mm-hmm. drama Korea segala macam. Memang semua kita juga berharap sebenarnya drama-drama Indonesia, yeah. film Indonesia juga terangkat di negara-negara lain. Tapi memang kalau Korea ini luar biasa sampai Eropa, Amerika itu semua pada Korea gitu. Wah, ya. Tentunya. Suatu saat kita berharap orang bisa bahasa Indonesia karena film di Indonesia mendunia juga. Wah, luar biasa sekali. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Betul. Untuk meningkatkan lagi dunia sineas yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Bang An. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di Lampung Post Group. Silakan untuk baca informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampung.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu radio Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Erdia Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.